Kebunnya hijau. Saya mau korek di pendakian nih. Napas mau putus. Kalau di atas itu tidak pakai baju dia. Kenapa pinang keripik jas jus anggur kupu El juga takis jadi cukup toh sedikit-sedikit tidak apa-apa tiga orang jadi. Bagi kewarisan biar nanti ini tunggu antar nasi terlambat ke apa makan kerupuk keripik dulu toh yo dia sakit itu kemarin ada yo itu jas jus saya beli kopi jadi jas jus tuh. Istrinya ke Kandigo ini ikut mendaki juga. Ini gunung sebelah ini sudah mulai turun kabut tandanya mau hujan. Yo biarin toh. Mama turun beli kopi gula ke apa? Ini kita naik. Ayo, sulina no kren. Itu kasih uang banyak itu tahu. Ayo, jangan lupa berdoa buat saudara-saudara tuh. Pinang berapa dulu? Pinang itu tapi tinggal sedikit tuh. Iya. El tadi bagi-bagi jadi. Tambah beli terat. Tambah beli 50 ke berapa tuh? Saya lihat tuh bapak-bapak banyak itu. Terus juga El bagi ke kematua orang jadi. Leo. Hey Naruto. Kamu malas sekali. Yo, tidak bisa main. Tidak bisa lompat. Heo. Semoga Kandigo naik di kebun dulu nih. Biar bapak-bapak itu semangat. Kalau lihat El sama kakak Rev itu langsung senang toh. Ah ini bagaimana ini gendong ini. Ah. Yo tarik bikin kopi baru. Baru naik ke atas. Yo. Itu boleh. Yo Leo nice dah. Cepat. Wah, kakak Moro punya lahan ini udah. Tinggal ada tanam bendera merah putih lagi. Nah, tinggal tunggu tanam itu tunggu hari baik. Lewat situ? Belok kalau lurus tapi. Oh lurus penjak. Yo,
Oh di situ, semua kerja di situ, kumpul toh. Yo, pinas tinggal sedikit itu tadi, di bawah bagi-bagi jadi 2-3 gepeng tidak apa-apa. Yo beli pinas lagi. Yo, El juga belum kembali aja jadi. Baru tuh lagi sapi. Baku gigi toh. Tiap hari berkelahi terus jadi. Depu teman yang gigit ya. Ternyata begini lari naik aja. Memang jaraknya kurang lebih 500 meter dari jalan utama. Tapi ya kalau bisa kerja kebun itu sudah bisa kawin peliton. Istirahat dulu, kerja terus ini. Apa Peliton? Kau istirahat dulu. Ini bapak sama anak kerja. Sore baru mereka main voli, main. Orang tuanya kerja. Tentu mereka bantu orang tuanya. Pohon pakis biasa bakar batu, daunnya digunakan juga sama pucuk pakisnya itu dimasak, dimakan, jadikan sayur. Kemisuan ke kamar tua. Pak gembala. Pak, kalau mau makan, keripik ada di atas. Bilang ada itu Ropa. Ada ya? Ada Peliton ini rajin. Rajin tapi dia sudah mulai belajar nakal, ganggu orang punya anak perempuan. Sudah ganggu orang punya anak perempuan terus. Ini cara semut apa nih? Itu keripik. Yo, sampai istirahat dulu baru sama-sama ini toh. Ya. Sedikit. Sedikit tapi ini sama-sama makan biar rasa toh. Itu kakak-kakak dari Jawa yang dari Malaysia yang kirim itu. Buat saudara-saudara di Tinggi Nambut. Nah, itu ada dula-dula juga. Banyu ya, ambil banyu. Gei wang. Pina, tadi di bawah juga bagi yang kerja bawah, tinggal sedikit. Ini tempe. Makan sambil ngobrol.
kalau masyarakat ini bilang Kakak Revi jadi kepala distrik boleh. Anggota DPR tuh. Anggota DPR boleh toh. Saudara-saudara, ini tetap semangat ini. Kerja. Tidak minum kopi juga tetap semangat. Matahari panas. Ini sentara mewar. Ya, pesan Woi, ada punya muka ini bagus. Dia gambar ini. Hai, pasti dia sudah punya cewek ini. Ini ubi kan? Yo, itu ubi yang biasa bakar. Kira keripik. Keripik itu lain tuh. Hmm. Pronya lagi berdiri. Ini yang juragan lahan luas ini. Yang sebelah sana juga masyarakat kerja juga bersihkan kebun, bakar api ini baru digali tuh. Nah itu gali habis baru bakar kah, ini bakar dulu baru gali. Gali deh rumput-rumput kumpul baru bakar. Ini tinggal guling saja ke bawah cepat ini. Kebun singkong. Kakak Revi ini kalau turunan itu cepat, dia lari. Nanya langsung banyak istirahatnya. Kumis turun dulu ya. Kumis turun dulu. Kau nak? Daun singkongnya masih segar-segar. Ini siapa punya? Siapa punya kebun ini? Tiang mama. Hei. Mama antar makan. Jalannya berbatu-batu. Yo, pleset langsung. Lutut kena batu pica. Kayaknya sudah turun di jalan.